Karena ini, sangat konkret dan spektakuler di kota Pontianak. Info terkini, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyambut baik rencana pihak investor yang akan membangun jembatan penghubung dari Jalan Bardan hingga Terminal Siantan yang memiliki panjang 350 meter dan lebar 30 meter yang akan dibangun dalam bentuk kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU. Dari desain yang dipaparkan oleh investor, terlihat bangunan jembatan, yang dinamai Jembatan Garuda, sangat berdiri megah. Yang akan didukung 4 jalur jalan, dengan di bagian tengahnya berbentuk lingkaran. Dia menjelaskan, aturan regulasinya sudah ada, dan Pemkot Pontianak menggandeng investor dari Indonesia dan Cina. Karena ini, sangat konkret dan spektakuler di kota Pontianak. Menurutnya, kajian rencana pembangunan Jembatan Garuda, sudah berjalan beberapa bulan belakangan. Kehadiran jembatan ini, nantinya akan menghubungkan Jalan Tanjung Pura Pontianak Kota dan Jalan Gusti Situt Mahmud, serta Katulistiwa Pontianak Utara, yang berstatus Jalan Nasional. Mudah-mudahan jembatan Garuda ini, bisa mengatasi persoalan transportasi dan kemacetan di kedua wilayah. Apalagi, pembangunan jembatan paralel Kapuas 1, juga dibangun. Tentunya kemacetan yang kerap terjadi bisa terurai, jelasnya. Keterlibatan pemerintah pusat, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bappenas, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan, menjadi titik awal terwujudnya jembatan tersebut. Meski dirinya belum bisa memastikan, kapan dimulainya pelaksanaan pembangunan jembatan Garuda. Namun diakuinya, proses rencana pembangunan sudah dilakukan beberapa bulan lalu. Dan ini membutuhkan waktu yang cukup panjang, mulai dari penyiapan AMDAL, dan lainnya, ungkapnya. Edi menerangkan, pembangunan jembatan Garuda, sumber dananya berasal dari investor. Sementara, dari pihak pemerintah kota Pontianak, akan mempersiapkan fasilitasi, regulasi yang berkaitan dengan lahan-lahan, yang terkena dampak dari pembangunan jembatan Garuda tersebut. Dari desain konsep jembatan yang dipaparkan, konstruksi jembatan dilengkapi kabel-kabel panjang, dan bisa dilintasi oleh kendaraan roda 2, roda 4, maupun kendaraan besar, seperti truk atau trailer. Istimewanya lagi, bagi pejalan kaki, dimanjakan dengan energi power hydro dari air sungai Kapuas, katanya. Karsono, dari PT Berkat Rahmat Ilahi, satu di antara investor yang terlibat dalam rencana pembangunan jembatan Garuda, mengatakan, penamaan pada jembatan tersebut, dikaitkan dengan pahlawan daerah Kalimantan Barat, yakni Sultan Hamid II, sebagai perancang lambang negara burung Garuda. Proses pembangunan jembatan ini, nanti tergantung pada perusahaan-perusahaan, karena melalui skema KPBU, katanya. Karsono menyatakan, keterlibatan investor dalam konsorsium pembangunan jembatan Garuda, terdiri dari beberapa perusahaan, termasuk Chinese Construction, BUMN, dan mitra perusahaan lainnya. Program ini tidak menggunakan anggaran dari pemerintah, karena kami usulkan dari badan usaha yang belum pernah terjadi di Kalimantan Barat, maka kami coba memulai hal ini, ujarnya. Sejauh ini, pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah pusat dan dukungannya, agar rencana pembangunan jembatan Garuda ini, bisa terrealisasi secepatnya. Kalau ini sudah terrealisasi, saya yakin, jembatan Garuda akan menjadi landmark baru di kota Pontianak, katanya. Oke sahabat BMV87, demikianlah, sedikit informasi yang bisa kami berikan. Bantu dukung terus channel ini, agar kami bisa selalu update, untuk memberikan informasi yang bermanfaat. Akhir kata dari kami, salam satu tujuan.